Telepon belum masuk, Aaron. Telepon sudah. Oh iya, sudah ini. Pingitan. Tidak kelihatan. Badannya kecil loh. Yang menggunakan tanpa mikrofon dan berbunyi, silakan. Oke, semua yang sudah masuk, handphonenya diletakkan di depan kalian. Siapkan bukunya dan alat tulis. Tidak ada yang menyentuh dan memegang handphone atau smartphone atau laptop. Letakkan posisi kalian yang pas. Baik, Nana. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Senang bisa meneruskan apa yang sudah kita pelajari di sesi yang pertama. Kita sudah mengawali dengan beberapa muatan latihan soal tentang model-model AKM. Nah, kita akan melanjutkan pada buku Gembira Belajar Matematika. Kita akan diskusikan bersama. Kemarin kita sampai nomor berapa ya? Nomor 12, Mister. Nomor? Sekarang 12. Sekarang 12. Baik. Halaman Mister mau tanya sama Melvin. Melvin, untuk mencari jarak itu caranya seperti apa? Telepon. Sekarang nomor 12, Mister. Iya, Mister tanya. Mister tanya sama Melvin, caranya mencari jarak itu bagaimana? Melvin, silakan. Untuk mencari jarak agak cepat. Kenapa? Yang keras. Waktu dikali kecepatan. Waktu dikali kecepatan untuk mencari jarak, waktu dikali cepatan, betul atau salah? Betul. Baik. Sekarang saya tanya sama si Evan. Irfan, untuk mencari waktu. Gimana untuk mencari waktu? Irfan, dinyalakan mic-nya. Silakan berbicara. Untuk mencari waktu, tidak menyentuh handphone, taruh alat handphone-nya itu. Untuk mencari waktu. Tidak dengarkan, masih pegang. Hah? Kali, Kak. Jarak kali waktu. Untuk mencari waktu, jarak kali waktu. Salah. Oke, Irfan nanti menulis 50. Ayo mulai konsentrasi ya. Em bisa, Mister. Kalau waktu em bisa. Bentar. Pokoknya itu, Mister enggak mau kamu diajari bolak-balik dari Raisa. Harus punya konsekuensi. Oke, kita lanjut nomor 13. Silakan dibaca, Pandu. Ya, Nol. Silakan, Pandu. Soalnya dibaca terlebih dahulu. Dino berangkat ke rumah Yusuf dengan mengendarai sepeda motor. Jarak yang ditempuh Dino adalah 4 km. Jika waktu yang ditempuh Dino adalah 600 detik, maka kecepatan Dino berkendara adalah 4 km sama dengan W. 600 detik sama dengan 600 per 3600. Sama dengan 1/6 jam. Ditanya kecepatan,
angka sama dengan jarak per waktu. 4 per 1 per 6 sama dengan 4 kali 6 per 1. 20 km per jam, jawabannya, Mister. 24 km per jam, ya benar. Nomor selanjutnya, saya minta Putri. Kakak menggayuh sepedanya dengan kencang. Ia berusaha agar tidak datang terlambat di tempat les. Jarak yang ditempuh adalah 5 km dan waktu tempuh adalah 120 detik. Kecepatan sepeda kakak adalah titik-titik menit meter per menit. Berapa? Jadi untuk mencari ini ditanyakan kan kecepatan. Kita masukkan kecepatan sama dengan apa? Tolong ditulis lengkap ya di bukumu ya. Tidak boleh putih bersih. Ya. Dosis bukunya dikeluarkan, handphonenya ditaruh. Handphone disentuh jika ditanya mister. Kalau enggak, biarkan. Jadi saya ulang, jarak kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, 5 km kamu jadikan nomor berapa ini tadi? Nomor 15 ya? 15 14? 14. 5 km kamu jadikan meter. Ya, 5 km jadikan meter itu berarti ketemu berapa? 5.000 meter. Ya toh? Nah, waktunya 1.200 detik itu jadikan menit berapa? 20 menit. Maka sama dengan kecepatan tinggal dibagi. Berarti 5.000 dibagi 20 sama dengan 250 meter per menit. Ya. Benar? Nah. No. Oke, Olivia, 15. Faris mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 5. Ia ingin pergi ke rumah neneknya yang jaraknya 32 km. Faris akan sampai di rumah neneknya pukul berapa? Olive. Mikmu mati, nak. Olive. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Sekitar. Pukul? Pukul 5. 3. 20. Pukul 5.20. Baik, mari kita cermati bersama. Kecepatannya berapa? Kecepatannya kan 80 km per jam. Ya kan? Kemudian waktunya, waktunya berapa? Ditanyakan waktu, ya kan ya? Jaraknya 32 km. Ditanyakan waktu untuk mencari waktu, W sama dengan, dilengkapi di buku ya, W sama dengan jarak dibagi kecepatan, ya kan? Nah, jaraknya kamu masukkan, jaraknya berapa? 32 dibagi 80. 32 dibagi 80 itu berapa? Ayo, tolong dicermati. Saya ulang. Diketahui kecepatan, ditulis loh ya, ditulis di buku lengkap. K sama dengan berapa? K 80. G sama dengan 32. Ditanyakan waktu. Untuk mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, kamu masukkan. Jaraknya berapa? 32 dibagi 80, ketemu berapa? Desimal ini ketemunya. Berapa? 0,4 jam. Saya tanya, 0,4 itu berarti berapa? Kalau nilai pecahan biasa berapa? 4 per 10. Nah, berarti berapa, 4 per 10 berarti berapa menit? Berarti berapa menit? 1 jam kan 60 menit. 0,4 itu kali 60 itu berapa? 24 menit. Berarti kamu tambahkan waktunya, berarti tadi jam berapa tadi? Jam 5 kan? 05.00 tambah 24 berarti 05.24.
Nah, Olivia ya, bukan 20 tapi 24. Oke. Nomor 16. Raihan. Ayo Raihan, 16. Adrian, ayo. Pak Alfon suaranya enggak ada, Pak. Ayo Adrian. Kenapa kok enggak ada? Salwa berangkat ke sekolah mengendarai sepeda dengan waktu tempuh 15 menit. Kecepatan sepeda Salwa adalah 5 km per jam. Jarak sekolah dengan rumah Salwa adalah 7 km. Gimana? Berarti diketahui waktunya 15 menit. 15 menit itu berapa jam, Adrian? Tulisan di situ, 15 menit sama dengan berapa? 1 per 4. Ya kan? 60 dibagi 4 kan 15. Tulisan. 15 menit sama dengan 1/4 jam. Maka kalau kecepatannya 5 km per jam, ditanyakan jarak. Berapa jarak? Untuk mencari jarak apa? Kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? 5 berarti 5 kali 1/4 berapa? 5/4 5 kali 1/4 itu berapa nilainya? 5/4 kira 5/4 itu 1,25. Nah itu dia 1,25 km. Nomor selanjutnya itu Pak Hali pergi ke kantor dengan jaraknya sekitar 42 km menggunakan mobil. Jika waktu yang diperlukan untuk sampai ke kantor adalah 45 menit, maka kecepatan Pak Hali pada saat mengendarai adalah titik-titik-titik km per jam. Jarak sama dengan 42 km. Waktu sama dengan 45 menit dikali 1/60 sama dengan 45/60 sama dengan 3/4. Ya, bagus. Terus. Sama dengan K sama dengan 42 dikali 4/3 sama dengan 60. Sama dengan 168 dibagi 3 sama dengan 48. Hasilmu berapa? 48. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada mister. 48, kamu perhatikan sebentar. Jaraknya kan 42, 45 menit itu kan 3/4 jam toh. Ya. 3/4. Tadi sudah benar langkahnya itu. 42 dibagi 3/4 karena double pembagian. Kemarin saya sudah sampaikan. Kalau double pembagian diapakan? Kalau double pembagian diapakan? 42 per jam. Lah, berarti 42 kali 4 bagi 3. Berapa nilainya? 56. 56. Itu 56 km per jam. Oke, ya. Jadi saya ulang. Kecepatan sama dengan 42 dibagi 3/4, ya kan? Ya. Oke. 3/4-nya dari mana? Ya, dari 45 menit itu. 45 menit jadi. Nah, kemudian itu. Karena itu sudah, karena untuk mencari kecepatan jarak dibagi waktu, ya kan double pembagian di sini. Maka kamu kalikan dibalik, jadi 42 dibagi 3/4 jadinya 42 kali 4 dibagi 3. Nilainya 56 km per jam. Nomor 20. Nomor 18 sekarang. Jesela. Ayo Jesela. Jaga Kota Surabaya. Sidoarjo 25 km. Tono mengendarai sepeda motor dari Surabaya pukul 6 dan tiba di Sidoarjo pukul 6.30. Kecepatan kata-kata Tono mengendarai sepeda motor adalah berapa? Nih. Jaraknya 25 km. Perhatikan. Untuk waktu, karena itu ada jarak tiba dan jarak berangkat. Waktu tiba dan waktu berangkat. Jadi kamu kurangi.
Tibanya pukul berapa? 6.30 kamu kurangi berapa? 06.00 sama dengan berapa nilainya? 30 menit. 30 menit itu berapa jam? Yosela. 30 menit. Setengah jam. Setengah jam, 1/2. Udah, kamu kalikan sama dengan yang atas tadi. Untuk mencari kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya kamu masukkan 25 dibagi 1/2. Karena ada pembagian, kamu balik, kamu kalikan. Berarti bagaimana? 25 kali 2 saja. Berapa? 50 km per jam. Nomor 19, John K. Belum? Ayo, Mika. John K. kedip-kedip tok, ayo, Mika. Yang keras. Jarak 240 km, kecepatan 60 km per jam. Ditanyakan waktu. Ya. Maka bagaimana? Untuk mencari waktu itu jarak bagi kecepatan. Masukkan aja berarti 240 dibagi 60. Apa nilainya? 4 jam. Oke, sip. Jam. Lanjutnya. Ica, 20. Ayo, Fon. Ayo, Ica. Mungkin bisa. Kereta api Siemens Velaro mampu melesat dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Jika kereta api Siemens Velaro dioperasikan di Indonesia, maka kota Jakarta dan Banyuwangi yang berjarak 1.120 km dapat ditempuh dalam waktu 3 jam 20 menit. Caranya? Tentunya kan waktu. Mencari waktu itu bagaimana? W sama dengan J dibagi... Ya, dibagi kecepatan. Kecepatan. Sama dengan 1.120 dibagi 350. Sama dengan 3,2 jam. 3,2 jam. Terus, 3,2 jam. Terus, jadikan... Menit. Menit. Berapa menit? Berapa menit? 3,2 jam. 3,2 jam. 20 menit. Masak 20 menit. Masak kok sih? Mau 3,2 jam kok. 3,2 jam kok. 1 jam aja 60 menit. 1 jam aja 60 menit. Ya. Nah, kalau 3 jam berarti 180. Berarti berapa? Sebentar, Mister. Ayo, Hon. Mister. Ya, berapa? Ayo. 3 jam. 100. 3 jam 20 menit jawabannya yang benar. Berapa? 192 menit. 192 menit dibagi 60 sama dengan 3 jam 12 menit. Baik. Itu Ica tulisan. Oke, nomor 1. Jose. Ayo Jose. Kita aja. Nyalakan mic-nya. Eh, gak cepat Jose. Yang keras. To say left. Sudah ada, ayo. Loh, kamu enggak benar toh kamu. Suruh anu kok malah di left. Oke, thank you very much ya. Bilang bunyikan thank you very much. Ayo Devon, satu. Kamu juk, masuk bisa ayo, mikmu. Iya, bisa. Sebentar Devon, jangan dulu. Josie, ayo. Kereta api tiba pukul 2, jika kecepatan kereta api 80 km per jam dan jarak yang ditempuh adalah 120 jam, berapa kereta api? 120 jam atau 120 km? 120 km. Berapa kereta api mulai berangkat? Gimana? Ayo,
Berarti jaraknya 120 km, kecepatan 80 km. Ditanyakan waktu, untuk mencari waktu itu apa, Josi? Untuk mencari waktu. Oh, ini harus sudah di luar kepala. Gimana untuk mencari waktu? Bolak-balik ini ditanyakan mister ini. Selin, bantu. Josi, Selin. Untuk mencari waktu itu apa? Selin. Cara mencari waktu, Selin. Halo, Selin. Tanya apa, mister? Iya, mister tanya untuk mencari waktu itu apa? Caranya gimana? Kalau untuk mencari waktu itu aja yang saya tanyakan, mister. Untuk mencari waktu. Apa? Ayo, jarak dibagi kecepatan. Jarak. Ditulis ya, Selin ya. Jarak bagi kecepatan. Dah, sekarang waktunya berapa? Jaraknya berapa? Kecepatannya berapa? Yang ditanyakan apa? Masukkan di situ. Kalau yang ditanyakan waktu ya sudah, jaraknya berapa? 120. Kamu bagi 80, berapa ketemunya? Berapa? Halo? Ketemunya ya, berapa? 120 dibagi 80 itu berapa nilainya? 1,5 jam. 1,5 jam 12, itu 1 jam setengah. Berarti 1 jam 30 menit. 30 menit. 1 jam 30 menit. Pertanyaannya, nah, waktunya kamu kurangi jadi sekarang. Berarti 2 ya. 2 dikurangi 1,5. Nilainya 5-nya aja 30. Berarti kereta mulai berangkat pukul berapa? 00.00.30. Ya, Mika, bagus. Setengah 1 pagi. 00.30. Nomor 2, Wiria. Ibu pergi ke pasar naik becak. Jarak pasar dengan rumah 3 km. Berapa meter per detik lalu laju becak agar ibu sampai di pasar dalam waktu 20 menit. Hmm. 20 menit sama dengan 1200 detik. 1 km sama dengan 3000 meter. 3000 bagi 1200 sama dengan 2,5 meter per detik. Hmm. Berapa nilainya? 2,5 meter per detik. 2,5 meter per detik. Nomor 3, Devon. Pak Oto naik bus Harapan Jaya dari sebuah halte menuju terminal Mojokerto. Jika kecepatan bus 65 km per jam dan tiba dalam waktu 45 menit, berapakah jarak halte tersebut ke terminal Mojokerto? 48,75. Ya, benar. Dari berarti kita bagikan aja. Berarti 65 kali 3 per 4. Nilainya 48,75. Nomor 4, Eren. Jarak kota A dan kota B adalah 320 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 7 WIB dan sampai ke kota B pukul 11 WIB. Berapa kecepatan rata-rata bus tersebut? A sama dengan B, W sama dengan 320 bagi 4 sama dengan 80 km per jam. Ya, 80 km per jam. Nah, nomor berikutnya, Alexa. Ditulis loh ya, jawabannya ditulis loh, kaisa belajar ya, kaisa unggu. Yang sudah koordinasi tadi, yang itu dikirim di WA itu temanmu biar tahu semua jawabannya. Ayo. Jarak kota A ke kota B adalah 180 km. Farhan berangkat dari kota A pukul 09.15 menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pukul berapa Farhan tiba di kota B? Pukul berarti yang ditanyakan adalah waktu. Untuk mencari waktu apa? Dosi ditaruh. Jika. Jarak dibagi kecepatan. Berarti gimana? Ketemunya berapa waktunya? Masukkan aja jaraknya berapa? Alexa jaraknya berapa? 180.
Nah, sudah 180, kamu bagi 50. Berapa nilainya? 3,6. 3,6 jam. Berarti 3,6 jam itu berapa menit? 3 jam 36 menit. 3 jam 35 menit. Berarti kalau dipakai menit itu nilainya sekitar 200 sekian menit atau 200 belasan itu ketemunya. 200 antara 214 sampai 216 itu. 216. Oke. Ya kan? 3 jam 36 menit. Oke, waktunya waktu berangkat pukul berapa Alexa berangkatnya? 9.15. Nah, pukul 9.15. Kita tambahkan pukul 9.15 ditambah pukul 3.36 sama dengan berapa? Kamu tambahkan, dia berangkat pukul 9.15. Tibanya pukul 3.36. Berarti sampai pukul berapa? 12.51. Benar. Ayo John G, kamu belum. Ayo John. Belum dijawab, Mister. Aduh. Lain kok ini. Oh, apa kayak gini nih? Dah. Nah, bener ini. Tak kasih telur. Yo. Selanjutnya Nedin. Ayo Nedin. Ayo Nedin. Irfan, Evan. Aku akan menganjurkan rumah neneknya di Trenggalek yang berjarak 120 km. Aku berangkat dari rumah pukul 05.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Di tengah perjalanan, Agung beristirahat selama 30 menit. Pukul berapa Agung tiba di rumah nenek? Berapa? Mubiro? Selin bisa bantu? Selin? Bantu Irfan? Itu, Mister. Itu? Ayo. Jarak sama dengan 120 km. Kecepatan sama dengan 40 km per jam. Waktu sama terus? Dengan 120 dibagi 40 sama dengan 3 jam. Jadi kurangi 30 sama dengan 2.30 ditambah 0.5.15 sama dengan 07.45. 07.45. Itu saya tanya kepada kawan-kawan yang lain, apakah sudah benar atau ada jawaban yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Itu saya 845, Mister. Diulang. Dari mana 845? Coba. W sama dengan J per K sama dengan 120 per 40 sama dengan 3 jam. Sama dengan 3 ditambah 8.15 ditambah 30 sama dengan 8.45. Oke. Bentar. Ini nomor 15 toh, ya. 6. Bener. Sorry. Oh, nomor 6. Nah, perhatikan. Mister. Jarak 120 km. Kecepatannya 40, yang ditanyakan waktu. Berarti kamu masukkan aja. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. 120 bakal bagi 40 itu berapa? Itu, berapa itu? 3. 3 jam kan? Nah, berarti 3 jam tambah 30 menit. Sama dengan berapa? 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit. Nah, pertanyaannya, waktu berangkat pukul berapa? Waktu berangkat pukul 05.15. Kamu tambahkan 3.30, itu hasilnya. 845. 845. Nomor 7. Wiria. Sorry. Selin. Belum.
Elin. Oke, tunggu. Iya, gak punya bukunya, Mister. Oh, gini gini gini, nanti di anu aja sama Mister dikasih apa? Difotoin dulu. Nanti ke kawan-kawan untuk soal berikutnya. Ya, di grup nanti ya. Oke. Kamu harusnya WA Mister, Nak. Kok gak ngomong Mister kalau biar enak nanti. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke, sip, bagus. Ya wis. Nanti difasilitasi sama Mister, tenang aja, enggak usah bingung. Nanti ngikuti ya, berarti ya nanti dikasih soal-soal langsung kamu kerja no, yuk. Selin ya. Ya, nanti Mister. Nanti di anu aja di WA nomornya Selin yang mana nanti Mister kirim kamu gitu aja. Oke, sip. Ya, lanjut. Nomor selanjutnya, siapa yang belum ini? Sudah semua ya. Siapa? Ada yang belum? Jonathan Gwedi. Gwedi, oh, Bu. Alex Jonathan Gwedi. Ayo, ayo. Belum ngerja. No, dia. Wes, Mister, belum. Jatahnya Mister, wes. Apa-apa, wes. Evelyn, Evelyn. Oh, belum. Iya, Evelyn. Ayo baca, Evelyn. Benar, benar, benar. Benar. Messi, Evelyn, belum. Ya, sip. Pandu sudah. Itu sudah. Ayo, Evelyn, baca soalnya. Jarak rumah Tina dengan sekolah adalah 500 meter. Jika ia mengendarai sepeda ke sekolah dan ia tiba dalam waktu 5 menit, berapa kecepatan sepeda yang dikendarai Tina? Nih, gampang ini saya tanya sama Valin. Untuk mencari kecepatan rumusnya apa? Ayo. Ayo. Kelas 5, nggak boleh seperti ini. Ya? Untuk mencari kecepatan itu apa? Jarak bagi waktu. Gampang sekali, 500 kamu bagi 5 berapa? 100. 100 meter per menit. Yo, nomor berikutnya. Nomor 8. Ini baru. Evan Mister. Mister, sepeda dari rumah ke tempat les dengan kecepatan 200 meter per menit. Ia tiba di tempat les dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer jarak rumah Faisal ke tempat les? Saya tanya sama Riberu, untuk mencari jarak itu apa Riberu? Coba ketap-ketip, kalau ketap-ketip itu lampu disko. Nah, ini dibahas berapa kalinya? Nah, kecepatan kali waktu. Ingat-ingat itu. Konsep ini nggak boleh lupa anak-anak. Konsep harus selalu diingat. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? Ribeiro, kecepatannya berapa? 200? 200, berarti waktunya berapa? 15. Kamu kalikan berapa? Pirole? 3 rebon, 3.000 meter. Jadikan kilometer, jadi berapa? 3 kilometer di Peru. Ayo tolong di kirim di WA itu. Kirim menang WA ini Peru. Yang ngerti, cekak kenapa di Peru. Ayo. Nomor selanjutnya. Nomor berapa sekarang? 9. Ya. Nomor Adrian. Nadin Mister belum. Ada ya. Nadin tadi sudah dipanggil Mister tapi enggak. Konek, iya. Edin, ayo. Silakan Edin, ayo. Nomor 9. Ayo. Aduh, kemana? Kok nggak ono dipanggilin? Ayo, Wiryamis. Jarak antara kota Kediri dan Yogyakarta 260 km. Ayah berangkat dari kota Kediri pukul 6 dengan mengendarai mobil. Jika kecepatan rata-rata mobil ayah 80 km per jam, pukul berapa ayah akan tiba di Jogja? Itu dua, caranya 260 dibagi 80 sama dengan 3,25 jam. Ya, 9.15, nomor 10. Jatai Mister Wis, 10 Wis, apa Wis? Bacaan soalnya dulu apa? Evan Mister. Bacakan soalnya aja.
jarak antara Tanjung Perak sama kira-kira 32 km. Sebuah kapal ferry berangkat dari Tanjung Perak pukul 10 dan sampai di Kamal pukul 11.36. Berapa kecepatan rata-rata kapal ferry tersebut? Kenapa? Saya. Berarti kan jaraknya kan 32 km. Hitung aja berarti 32 km. Waktunya kamu dikurangi. Berarti 11.36 kamu kurangi 10.00. Ketemunya 1 jam 36 menit. Itu berapa menit? 96 menit. Berarti 1,6. Ya kan? Itu dulu. Baru ditanyakan kecepatan. Kecepatan berapa? Jarak bagi waktu. Berarti 32 dibagi 1,6, 20 km per jam. Oke? Okay? Telepon punya saya ini K sama dengan J per W sama dengan 32 dibagi 31, 36 per 60 sama dengan 16 per 10 sama dengan 135 sama dengan 8 per 5 sama dengan 20 km per jam. Nah ya, 20. Punya mister tadi berapa? 20 sama. Lah iya. Nih saya lanjut nong. Sekarang pukul 09.30. Silakan sekarang diselesaikan secara mandiri langsung kerja di depan kamera. Yang dikerjakan halaman 69. Sampai. Sudah. Sampai 73. Sudah. Yang sudah silakan mengerjakan soal PTS di classroom. Sudah silakan dikerjakan. Ini kita kalau sudah semua kita diskusikan langsung aja, wis. Sudah semua nih. Sudah, ayo diskusikan langsung, Aku belum. Langsung-langsung ya, temanmu belum ngono. Ayo. Saya sudah. Ya wis, kamu kerja dulu kamu. Selin, kamu ping Mr. Selin, Pak kirim Selin. Selin, ayo. Nah, silakan dikerjakan mandiri. Halaman 69. Lihat caranya boleh, gimana caranya itu? Selin, Mr. di WA Selin, di ping. Oke, ini dah. Sudah Selin ya? Halo Selin? Ya sudah Mister. Ya kerja noise. Sudah dikerjakan? Semua aktivitas masih terekam kamera. Selamat menyelesaikan. Telepon, saya lagi ngelag. Jadi saya gak bisa dengarkan suara mic telepon terlalu jelas.
Selin, kurang cukup Selin? Sudah, Mister. Kurang cukup? Sudah. Sudah, kurang bilang Mister ya. Yang dikerjakan hanya halaman 69 aja dulu. Saya beri waktu 15 menit sampai 20 menit, silakan. Halaman 69 saja. Yang ada kolomnya itu loh, Selin ya, yang pertama dikirim pertama Mister tadi itu yang dikerjakan itu dulu. Sudah, yang lain kerjakan. Telepon yang halaman 69 itu yang ada volume waktu gitu ya. Itu yang dikerjakan. No need. Ting 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 ting. Iya, wis kerja no wis. Sudah, selesai. Nah, oke. Okay. Kalau sudah selesai, Mister pengin ngerti teman-temanmu bisa kamu ajari. Oke. Okay. Sekarang Mister mendengarkan, kamu nyalakan mic dan mikrofon, ajari temanmu gimana cara carikan kalimat yang lain. Satu nomor, caranya mengerjakan seperti apa, kalau dipakai tangga, tangga apa, dan seterusnya. Kalau silakan. Meter kubik ke sentimeter kubik itu dikali 1000, kalau liter itu, 1 liter itu 1 desimeter meter kubik. Kalau kalau sentimeter kubik ke desimeter kubik itu dibagi 1000. Kalau yang tabelnya itu volume waktu detik itu sama seperti waktu jarak kecepatan waktu sama. Kalau debit itu volume dibagi waktu. Kalau waktu volume dibagi debit. Kalau volume itu waktu dikali debit. Ya. Tapi saya mari kini tak kasih kamu. Dikasih apa, Mister? Tugas lagi. Saya tanya, Devon sudah? Devon? Sudah.
Sudah, baik. Yang sudah siapa? Selain kamu sama Devon siapa? Yang sudah? Ibu, siapa lagi yang sudah selain Anu sama siapa? Kamu sama Devon? Ini tugas Aaron. Lagi, ta, Mister. Ya, khusus berdua karena sudah selesai, jadi tak tambahi. Nah, silakan. Aku ada pertanyaan. Jadi kalau ya. kalau kamu sudah selesai, Mirya? Belum. Benar. Oh, itu kiriman Devon itu. Siapa sini? Aaron. Sudah. Ya, ya wes. Telepon. Lagi? Dua cukup. Sudah dua. Karena kamu sudah selesai, tak kasih lagi. Berdua ya, khusus berdua. Nah, silakan. Selamat bekerja. Bos saudara ini. Kita tidak bekerja sama. Kita tetap mengerjakan sendiri-sendiri. Yang lain boleh browsing loh ya, gimana caranya mencari debit. Ayo Pandu kok diem aja, kok tak lihat dari tadi, kerjaan lah itu. Nah, ayo. Gembira loh ya, gembira belajar matematika, jadi harus gembira. Wirya tanya mencari debit gimana? Ya sudah, volume bagi waktu itu aja Wirya. Sudah, silakan lanjutkan. Sama seperti jawab kecepatan waktu. Tapi diganti debit. Too easy, Mr. Alfon, too easy. Thank you for giving me easy.
Mister. Mister Alfon. Aku sudah selesai. Mr. Alfon lagi pergi sebentar. Oh.
Mister Alfon. Mister Alfon. Baik, sudah semua anak-anak? Belum? Sudah, aku sekarang sudah dari tadi. Aku nunggu dari tadi. Ya, sudah temanmu belum selesai. Jangan. Eren sudah selesai lah? Oh, belum, cuma kong 5 nama lagi. Oh, tambah 5 lagi. Oh ya, mari kini dikirim ya. Enggak mau. Ya, ayo kita diskusikan. 25 desimeter pangkat 3 per menit, desimeter kubik ya. Berapa sentimeter kubik per menit? 25.000. 25 kali 1000. Piro? 25 kali 1000 yo. 25.000. Oke. Terus 0,05 itu nomor 2 berapa? 50. Nomor 3 kali 1000. Nomor 3. 4.400 per menit. Oke, bentar-bentar ambilkan ballpoint. Nah, tulisnya dulu di sini, tertulis biar nyaman. Biar temanmu juga bisa mengerjakan dengan baik nanti. Oke, ballpoint ini mister kemana nih? Diulang, nomor 1. 25.000 cm3. Tolong yang lain dilengkapi ya. Nomor 2. 50 cm3 per detik. Nomor 3. 4.400.000. Nomor 4. 16.000. Nomor 5. 12. Nomor 6. 2,75. 2,75. Nomor 7. 500. 500. Nomor 8. 1.800. 1.800. Nomor 9. 0,15. Terakhir 0,04. Oke, untuk tangga nada sudah mesti dipahami. Sebenarnya gini anak-anak, ini sebenarnya kan sama dengan jarak kecepatan waktu itu sama, tidak ada bedanya sebenarnya. Ya, kalian gunakan model segitiga itu. Ya toh? Apa yang diganti di sini? Apa yang berubah? Kalau dibandingkan dengan kecepatan jarak waktu, yang berubah apa? Satuannya. Harus? Selain satuan? Nanti silakan diamati kembali ya. Supaya nanti bisa. Besok Mister akan berikan bahan ajar nanti bisa di-download di Classroom untuk agenda besok. Besok tidak ada kegiatan untuk selain ajar. Tidak apa-apa. Kalau besok Jumat. Besok kan kamu BKSN. Besok tidak ada kegiatan. Enak toh? Tapi harus dilengkapi nanti. Bahan ajar nanti harus didownload dan dilengkapi. Jelas ya? Jelas. Yes, baik. Yeah. Oke, kita diskusikan. Oh, tematiknya kamu sekarang mengerjakan tematiknya terus selesai. Terus pulang. Tematik yang kemarin di kita. Di belum. Loh, bukan. Pas, kan kemarin pas 1, sekarang kan pas tema 2. Oh, ya. Oke. Okay. Di kelas ini coba dilihat. Semua sudah di-download? Classroom. Oke. Okay. Sudah ada? Yang dinas kok apa ya? Kayaan itu yang download tuh. Aku download. Sampai ya, itu seperti kemarin, open kerjakan open. Jawabannya saja. Oke okay, ya. Nah, waktunya 30 menit dari sekarang. 4.30 11 selesai. Jangan sampai ditunda. Ini Grady mister ingatkan lagi. Ayo Pandu dibuka di Classroom di-download.
Semua dituntut. Materinya semua masuk lesung dituntut. Oh. Devon. Yang dinas pendidikan dan kebudayaan penilaian. Ya. Master PA. Kalau jawabannya saja misalnya. Iya, jawabannya saja. Loh, kalau sudah Ibu. Dikasih yang enak, jangan tak yang enggak enak. Mau tak suruh nulis soalnya. Ya, enggak usah ditulis soalnya, enggak usah. Ditulis jawabannya saja. Hari Senin kita diskusikan yang tema 1 dan tema 2. Sehingga tuntas semuanya ya, kita review, kita mengulang. Ya, kita bersyukur punya waktu banyak itu masih bisa mengulang review tema 1, tema 2. Nah, ini karena pokoknya intinya kalau kalian bisa di-review dengan baik, mengulangi waktu dengan baik. Bisa. Jawabannya saja ya, yang ditulis ya. Oke. Silakan. Untuk yang lain tadi sudah dilengkapi semua ya. Untuk buku gembira belajar matematikanya dilengkapi semua loh, jangan sampai kosong itu. Ini nggak bisa itu tangga nadanya nanti disiapkan dengan baik. Apalagi. What? Thank you.
Zoom. Dia ngajar nggak boleh kayak gitu. Nggak cukup biasa. Nggak cukup biasa. Nggak, ya nanti beli. Yuk, ambil beli. Nggak wajib akan cukup biasa kok. Beli nanti balik ya. Itu minggu ini kan? Udah tengok apa? Apa? Angin. How do you wanna play Minecraft with me? I want you to. Sudah semua? Di 19. 19, oke. Okay. Aku masih nomor, aku tidak tahu. Aku masih nomor 13. Ya. Tesla? Nomor 20. Tesla, nomor? 23. 23. Olivia?
14, Mister. 14. Telepon. Adrian. Aku nanti pinjem foto 21 Ellen 21. Itu 13. Selin, nomor berapa Selin? 8, Mister. 9. Evelyn. Number 10. Aaron. 22. 22. Bagaimana anak-anak untuk hari ini? Untuk hari ini cukup atau gimana? Clarissa, Ica? Ica? Nomor berapa Ica? Ica pinjam sesuatu. Ica nomor berapa? Nomor 15, Mister. 15. John, nomor? 14, Mister. Oke, 14. Si Peru masih tidak ada. Anak-anak, untuk yang di kelas AKM, untuk soal-soal itu, tidak ada batasan. Artinya, silakan kalau kamu sempat, kerjakan sesempatmu. Tidak usah nunggu mister, tidak usah nunggu perintah. Karena semakin banyak latihan, kamu semakin baik. Ya? Jelas ya? Intinya pokoknya kalau misalnya nanti kehabisan soal, misalnya Wiria belajar, kemudian soalnya habis, ya mister dikontak, dihubung. Mister, saya sudah tuntas semua, gitu. Ya, sehingga nanti bisa diupdate soal-soalnya. Jadi tidak usah anu, sudah langsung di... selesaikan. Dicicil saya. Kenapa? Dicicil. Ya, dicicil. Dikit-dikit, tak apa-apa. Satu hal, tiga nomor. Ya. Tiga nomor. Baguslah. Emang jangan banyak nomor bang, soal sudah. Ya. Pokoknya nanti model-model soalnya itu ya, yang ada di bahan ajar itu, sesuai yang ada dengan di bahan ajar. Kalau yang lainnya itu kan soal-soal harian, hanya dikembangkan dalam bentuk logika penalaran. Itu tujuannya memang supaya kamu benar-benar bisa berpikir dengan baik. Nanti suster akan masuk di kelas AKM ya per hari ini. Ini mau mister masukkan, dia akan ada di sana juga. Kenapa suster juga? Suster mau ngecek kamu, gimana kesiapanmu. Ini mister, tolong saya minta gabung sama anak-anak. Oh iya. Makanya sing serius, belajari. Ya. Oke. Okay. Sudah masuk atau belum? Sudah masuk atau belum? Oke, mari gini tak masukkan. Jadi konsentrasinya ada di bahan ajar. Kenapa?
Mister Alvin belum masukkan ya? Belum, mari gini lah. Kamu ini santai aja. Nomor 24, Mister. Nomor 24. Ya, wis. Sampai bentar lagi selesai. Nomor 23. Jam 4. Wis, ayo. Cok, rame. Nanti bahan ajarnya di anu ya, di live room ya. Fon, Devon. Halo Devon. Devon bisa mendengar suaranya Mister? Bisa. Oke, coba kamu masuk ke kelas AKM, Fon. Sudah, Fon. Di kelas AKM, tadi Mister taruh linknya push menjar sudah. Ada beritahuan link yang link AKM tadi dikirim ke Mister. Ada kan? Ada enggak, Fon? Link apa? Linknya push menjar ada? Enggak ada, belum. Mana? Ada. Belum ya, sebentar. Wes, sekarang ada sekarang. Kamu refresh coba. Ada. Sudah, ya sudah. Mister sudah nomor 25. Sudah. Baik, kalau gitu kita berselang, bisa kita akhiri kegiatan kita. Kita sudah lelah sekali. Saya rasa kamu juga lelah dan tidak mau dikasih soal lagi ya. Nggak apa-apa, kalau dikasih ya tak kirim gitu aja loh. Tenang aja. Nggak mau. Sudah banyak tugas dari AKM. Ya, wes. Sekarang malik ini, kamu kan sama Mister hari besok, ketemu besok kan kamu sama Mister apa enggak? Besok, cuma jadwalnya. Jadwalmu besok enggak. Apa? Enggak. Asinkronus. Asinkronus apa? Numerasi atau literasi? Literasi. Oh, besok literasi. Kamu kok ketemu Mister hari apa? Hari Sabtu. Oke. Gini, sekarang enggak apa-apa hari Sabtu. Nanti sama Mister jadwalnya akan diatur supaya Sabtu kamu enggak usah pembelajaran. Supaya kamu Sabtu bisa liburan. Nanti tak atur jadwalnya. Yo. Oke, okay. Seneng nggak, Fon? Seneng nggak? Senang. Tapi syaratnya siji, syaratnya satu. Harus benar-benar meningkatkan kompetensimu. Mister tidak butuh hasil akhirnya. Tapi kamu kompetensimu itu sing bener. Kalau caranya menghitung seperti ini, bagaimana langkahnya itu yang paling tepat sekali. Ya, oke okay, ya, bisa dikondisikan ya. Jadi gini, besok kita masih satu masih bekalan, nanti mulai tak usahakan Mister mulai minggu depan Mister akan Mister ganti jadwalnya. Tenang aja, pokoknya nanti tak kondisikan supaya kamu Sabtu bebas tugas. Sabtu kayak iso ngene olahraga, nonton TV ya enak. Mungkin. Tapi pokok kalau tertib, lek gak tertib tak kembalikan lagi. Ingat baik-baik. Ya, kita buat kesepakatan loh ya. Okay. Kita buat kesepakatan disiplin dan tertib. John, dengar Mister John. John sudah masuk tataran beberapa kali. Kalau kamu tidak tertib, berarti kembalikan hari Sabtu berarti koro-koro John. Ayo, itu. Nanti minggu depan kita buat yang asik, yang enak. Itu aja dari Mister. Akan handlenya kan? Untuk numerasi yang dipelajari bahan ajar, kalau yang layout latihan apa semua itu langsung bisa kalian input, bisa langsung kalian mulai dicoba satu-satu-satu. Yo, diusahakan. Kurang, bilang aja lah kurang. Sampai semua. Ya,
Oke, bagus, pinter. Ya wis, itu aja. Manakala ada tutur kata yang kurang baik dan tidak berkenan di hati anak-anak semua, Mister mohon maaf. Semoga kita tetap semangat. Dan jangan lupa pesannya Mister Alfon. Berarti kamu kan besok nggak ada kegiatan, besok nggak ada pembelajaran, besok langsung sudah tak bebas tugas kan kamu besok. Hanya tak kasih, nanti tak kasih materi bahan ajar aja. Bahan ajarnya kamu lengkapi besok. Besok kan kita konsentrasi untuk kegiatan BKSN. Setelah BKSN, melengkapi bahan ajar, nggak ada meeting. Ya. Lanjut hari Sabtu kita meeting, kemudian nanti hari selanjutnya dirubah sama Mister, biar nggak pakai hari Sabtu. Jelas ya? Jelas. Oke ya? Atau? Ya, jelas. Anda sudah dikasih yang enak, jangan minta yang tidak enak. Ya. Mister, nah, ya, Pak Raki. Siapa, Mister? Kenapa? Ketua kelasnya siapa? Eh? Ketua kelas. Ketua ya, kelasnya ketua lho, kelas. Kamu kan ketua kelas sih. Gak tahu dari awal. Wah, ya nah, apa? Gak tahu. Sudah di selain disuruh Mister ngono. Ayo. Gini 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 dan seterusnya. Kamu tak bacakan wis, tak bacakan. Waduh. Nih, tak buka. Ini namanya Kitab Sutasoma. Kamu tahu Kitab Sutasoma ya iki, jenenge Kitab Sutasoma. Kitab apa sih? Apa Kitab Sutasoma itu? Bhinneka Tunggal Ika. Oh, iya pinter sih. Mana nih? Baik. Ketua kelas Eren. Wis, kelas yo. Wakil. Karena di bawahnya ada Jesela, ada Abigail. Lalu untuk doa putri. Ini yang makanya tapi karena kan kamu belum setiap hari ada di sini sehingga digilir sama Mr. Alfon. Termasuk ada Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Ada Mas Adiwiyata, Tirsa, Slogan, ini ada Christopher dan mana semua. Dari sini nanti kita kondisikan. Karena kita masih belum bisa tatap muka. Itu aja. Sudah ya, gitu ya. Jadi kita akhiri. Ayo, itu pimpin doa tuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah mancarkan Zoom kami. Tidak ada yang terkena kendala internet. Dan semoga kita menjadi pintar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik. Terima kasih dan see you. Bye-bye. Baik. Bye-bye. Ya, langsung bye-bye. Pulang.